Anggota DPR RI Komisi 11, Nitenan Kalawan langsung pembangunan proyek Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dina enas-enasna eta kunjungan teh dilakonan keur nyindekeun pembangunan Tol Cisumdawu bakal tungkas, luyu kana targetnya eta ngajanggelek dina tahun 2021. Wakil Ketua Komisi 11 Turta Rengrengan ngokolakeun prak-prakan pamariksaan kaayaan tol di Tunnel Cisumdawu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pas Senin berang 12 Oktober 2020. Dina nas-nas naeta kunjungan teh dilakonan keur nyindekeun pamangunan Tol Cisumdawu bakal pungkas ruyu kana target nyaeta ngajanggelek dina tahun 2021. Wakil Ketua Komisi 11 Eriko Sotarduga ngeceskin, Tol Cisumdawu mangrupa jalur ekonomi segitiga emas di Jawa Barat. Masih cek Eriko, samemehna sawatara lelewak gejed alatan pasualan ngabebaskeun lahan. Tapi kiwari eta pasualan bisa diungkulan. Samalah anu sejena karinga dago prak-prakan persidangan. Karena beberapa lagi bidang tanah yang akan diselesaikan ini pada dasarnya kan tinggal hanya proses pengadilan. Proses pengadilan itu ada namanya proses konsinyasi. Tentu kami tidak ingin mencampuri proses hukum yang berjalan. Dan kalau melihat apa yang disampaikan oleh pelaksana, maka akhir tahun depan proyek ini akan sudah bisa berjalan. Tapi kami menginginkan untuk bisa lebih cepat. Karena proses pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ini menjadi sangat penting. Ini kan segitiga emas sebenarnya. Antara Patimban, Bandara Kertajati, dan juga Bandung dan sekitarnya sebagai sentra industri. Nah, bagaimana sentra industri ini bisa berjalan baik kalau pelabuhan dan juga bandara tidak berjalan dengan baik? Nah, ini semua bisa berjalan dengan baik dengan adanya tol ini. Nah, makanya kami ingin mempercepat proses ini untuk lebih selesai lebih cepat lagi. Prak-prakan pembangunan proyek Tol Cisumdawu dipiharep bakal pungkas di akhir tahun 2021. Dengan hari ini pembayaran lahan yang telah selesai dan akan proses sisanya itu beberapa di seksi 45 akan bisa berjalan. Target kapan juga untuk penyelesaian target untuk seksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 di akhir bulan Upama pembangunan Tol Cisumdawu pungkas, tepika antukna bisa digunakan, widang ekonomi Jawa Barat di rong bisa leuwih tumuwuh. Diki Guntara, Bandung TV.